Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlognya Kak Yusuf. Teman-teman, siang hari ini saya akan berolahraga bersama sahabat-sahabat Mitra Polri Satuan Pengamanan Fakultas Kedokteran Unsud, berada di lapangan Mersi. Saya sudah berada di sini sama teman-teman itu. Dan hari ini kita akan bersama-sama mereka berlatih tentang keterampilan bela diri Polri. Kayak apa keseruannya? Ikuti ya teman-teman sampai selesai. Dan bagi yang baru datang di channel Kak Yusuf, silahkan dukung dengan cara subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, dan berikan komentar yang positif di bawah ini. Ikuti terus sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Yusuf Bara. Ini pagi hari ini kita akan berkegiatan di alam terbuka. Siapkan semangat dan ketahanan fisiknya. Semangat Polri! Baik, mari kita awali perjumpaan ini dengan Keprok Wong Banyumas. Keprok Wong Banyumas! Inyong-inyong, Rika-rika, Inyong-rika, Wong Banyumas, Banyumas Satria, Banyumas Peter. Tepuk tangan yang mulia. Baik, kawan-kawan semuanya, kita akan segera memulai kegiatan. Dan mari kita semangati kegiatan pagi ini dengan tepuk the best. Tepuk the best! I am the best, you are the best, we are the best. I am the best, you are the best, we are the best. Yes, yes! Yes. Saya sampaikan gerakan-gerakan cara membawa tahanan seri 1. Petugas dan lawan berhadapan. Gerakan pertama, langkahkan kaki kanan petugas di antara kaki lawan. 1. Bersamaan dengan kakinya melangkah, Mas hitungan 1, tangan kanan pegang buku-buku tangan kanan lawan. 2. Ya, ini namanya gerakan hitungan ke 1. Ya. Satu begini, 1. 2, tarik tangan kanan lawan ke depan dada. 2. Seperti gerakan pertama tadi ya. Ini namanya grip tangan 1. Ini hitungan kedua. Hitungan ketiga, bikin cincin nih. Ya. Bikin cincin, masukkan ke ibu jari. Nah, masukkan. Pegang kencang. Setelah dimasukkan, ini geser ke sana. Nah, ke samping kiri kita, petugas. 3. Hitungan keempat, tangan kanan lepas, tangan kanan dilepas, pegang pergelangan lengan kanan lawan. 4. Hitungan kelima, lawan kita tarik ke sini. Nah, di tekuk sana. Ces. Masukin bawah ketiak sini. Ces. Nah. Hitungan keenam, jadinya begini, ya. Ini jadinya begini. Ini hasil akhirnya begini. Untuk menyakitinya, angkat sikutnya, angkat pundaknya ke atas. Ya. Sambil diangkat, ini di tekuk ke dalam sana. Just gitu ya. Angkat, tekuk ke sana. Nah. Ini namanya di pitting ya. Bawa ke pos jaga sana. Cara membawa tahanan sehat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagi. Membawa tahanan yang seri kedua. Lawan tolak pinggang atau posisi seperti itu. Mabuk, mentang-mentang minta duit, kepesat pam. Ya. Berhadapan malam ini. Gerakan pertama, langkahkan kaki
kaki kiri petugas. Di sebelah kanannya kaki kanan lawan. Berbarengan tangan kiri petugas satpam masuk di bawah ketiak ini. Satu. Ini satu. Dua. Tangan petugas tekuk. Lipatan. Ya. Di ruang ketiga ini ambil garis ini. Nah, hasil akhirnya semacam ini. Nah, tangan petugas ini harus hidup. Untuk nyakitinya tinggal congkel sana, ses. Ya, ini bisa patah nih ya. Nah, tangannya ke sana ya. Hidup nih. Nah, ini tinggal tepuk sana. Hasil akhirnya mudah-mudah ini tarik sana. Ya, kalau rambutnya panjang, rambutnya tarik. Atau ininya, ya. Berikut saya jelaskan cara membawa tangan seri ke 3. Gerakan dasarnya diawali dari berjabat tangan. Ada preman, mabok, potatam, minta duit, diajak halaman. Di ruangan pertama, langsung kagetkan. Dengan cara ini ditetap, kemudian dipegang sini. Satu, ya. Ini ruangan pertama, satu. Di ruangan kedua, langkahkan kaki kanan petugas. Pukul dulu hatinya. Cian! Ya. Dua. Hitungan ketiga, tangan kiri kita ini masuk ke bawah ketiak sini, masuk. Nah, pegang pergelangannya. Masukkan kerja sini. Ketiga. Yes. Ini tepuk sana. Patahkan sendinya. Ja! Sana ya. Paling efing belur orang kau. Kalau tiga kurang sakit, pindah dua. Tekan ke bawah sana. Ja! Sana ya. Ya. Bawah. Cara membawa tahanan saya tiga. Siapa yang dapat? Satu. Dua langkahkan pukul. Ja! Ini tarik pula ya. Yuk. Tiba-tiba masukkan. Yang dulu. Pegang pergelangannya. Kaitkan ke tiap ini. Ya. Ya. Teknik penyelesaian pukulan atas dengan tongkat. Gerakannya pelan-pelan. Satu, maju kaki kanan. Pukul ke arah kepala. Satu. Nah. Pukul gini ya. Nah ini gerakannya. Petugasnya. Hindar kiri. Tangkis kanan luar sana. Dan. Tangkis. Tangkis pukul ke sana. Cas, jatuhkan tongkatnya. Tangkis dan pukul. Setelah itu pegang pergelangannya. Nah. Terus ini masuk gitu. Yes. Nah. Ini P-nya ini untuk kunci ini ya. Nah, tinggal ini selesai. Nah, kalau pengin tidak bergerak lagi, ini masuk ke sini. Nah. Ya. Ini. Nih. Ya ya. Lihat. Ya. Di bawah. Adik, penyelesaian pukulan atas dengan tongkat. Satu, pukul satu. Tidak kita di kanan, keluar tangkis, tangkap. Kalau udah pukul kanan. Bra. Masukin, dua, selesaikan. Ya. Ini kunci ini. Ya, teknik penyelesaian pukulan atas dengan forgol. Maju satu kali, pukul atas. Ya! Tangkis, tangkap forgol sana. Crack. Ya. Sangat kunci nih. Hitungan kedua, mundur sana. Forgol sini, crack. Yes, tinggal yuk. Ya. Setelah diperkel begini, suruh berlutut. Ya. Berlutut bukan nungging. Ya, kaki lurus kan. Suruh duduk. Duduk boleh duduk. Duduk. Jongkok ya boleh ya. Lakukan penggeledahan. Geledah. Barangkali bawa sesuatu. Ini ya.
Bokongnya sini, saku-saku. Sebelah kiri juga. Digeledah semuanya. Lihat apa nih? Satu persatu. Ambil. Setelah aman, angkat. Bawa. Sebagai alat penangkis. Teknik penyelesaian tusukan pisau dengan berbagi dan berikan adalah pisau. Gerak pertama, gerakan di depan. Gerakan pertama, maju tutup kanan. Cus, gitu ya. Nah, ini borgolnya. Karena ini untuk borgol untuk menangkis, ini punggungnya ada di depan ya. Kalau borgol untuk memborgol kayak tadi, ini yang di depan, mulutnya ya. Tangkis borgol, drag. Tapi kalau borgol untuk menangkis, punggungnya ada di depan. Oke. Teknik penyelesaian pukul ulu, tusukan ulu hati dengan borgol. Satu, hiss. Nah ya, hindarnya hindar kiri tangkis, keluar, keras, ditangkis, ikuti. Nah, ini ya, masukin. Kemudian kita dorong ke sana. Kita dorong begini, ini ditekan, ini udah lemah. Kemudian kita sapu dengan sapu lebaran osoto ngare sabunan. Jas, saya tekan. Kurang kenceng, Pak. Setelah itu, ada sana. Jah! Jah, 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 jah! Trut, trut, trut. Borgol. Borgol. Ya. Kalau dekatnya ke sana ya langsung borgol sini. Terus? Terus diharap, diharap. Nah, ini lurus sana. Nah. Diharap begini. Kita geledah. Eh? Ambil satu sana. Kepiak, kepiak. Itu pokoknya semua yang kemungkinan ada benda-benda masuk. Ini geledah semuanya. Ya. Kalau ada, kasihkan temannya. Terus pindah sini. Tas. Geledah. Kasihkan temannya. Aman. Kita bawa ke pos. Kita rapatkan. Sekarang berdirikannya gimana? Kita kalau begini susah ya. Suruh balik. Balik. Kita bantu duduk. Ya. Demikian tadi beberapa teknik-teknik penyelesaian yang diawali dari cara membawa tahanan pertama, ya. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Apabila Kak Yusuf dalam mengantarkan materi ini ada kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan. Dan ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Ya, selesai kegiatan, hand sanitizer dipakai ya. Ya, ini masih banyak stoknya. Silakan. Hand sanitizer-nya teman-teman. Ya. Yeah.